Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Ali Akbar Wan Abdullah, mengajar pendidikan Islam tingkat 4 di SMK Undan Jelebu. Pelajaran kita hari ini merangkumi 4 topik yang agak besar, iaitu yang pertamanya tentang jual beli, sewaan, gadaian dan juga syarikat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kelas nampak ceria hari ni. Semua gelak-gelak ni. Okey, kita hari ni hari Rabu. Okey, saya dah tulis hari Rabu tadi kan? Okey, kamu tahu kita di Jelebu kalau hari Rabu apa yang kita sinonim? Pasar malam. Pasar malam. Yes. Apa aktiviti yang biasa orang buat di pasar malam? Jual beli. Jual beli. Okey, kita ada banyak kedai di sana kan? Okey. Bila kita pergi ke pasar malam, akan berlaku di situ penggunaan wang, duit kan? Duit kita bayar dan kita dapat barang. Okay, itu jual beli. Dan kadang-kadang, pernah tak kamu pergi ke pasar malam nak beli barang, tiba-tiba, alamak, tak cukup duit lah bro. Kan? Apa kamu buat? Pinjam. Pinjam, okey? Okey, jadi meminjam ataupun kita sebutkan dengan istilah yang lebih tepat, berhutang. Okey? Jadi, jual beli, hutang, okey, dan tajuk-tajuk yang lain lagi, sewaan, gadaian, syarikat, saham dan sebagainya, itu kita sebutkan sebagai fiq muamalat. Okey, fiq muamalat ataupun lebih familiar kalau kamu tengok dalam buku, kita sebut sebagai sistem ekonomi Islam. Okey. Hari ini saya tahu kamu dah belajar dah tentang konsep jual beli, sewaan, gadaian, syarikat, saham, takaful dan sebagainya ni. Cuma hari ni kita nak fahamkan lagi konsep tu. Dan hari ni juga saya nak minta kamu bersimulasi. Kamu tahu simulasi? Okay, simulasi ni maksudnya kita akan alami keadaan yang sebenar. Bagaimana perkara tersebut berlaku. Dan semua itu kita akan lalui dengan apa? Dengan permainan yang saya namakan sebagai iEco. Okey, iEco. Okey. iEco stand for Islamic Economy. Okey, kita gunakan satu inovasi iaitu iEco sebab kita tidak mahu PNP berlangsung seperti mana sebelum ini. Okey, jadi saya gunakan iEco. iEco itu adalah satu permainan yang ala-ala monopoli. Cuma kita ubah sedikit sebab monopoli, nama pun dah monopoli, dia menggunakan sistem konvensional, sistem ekonomi konvensional. Kita ubah sedikit papan tersebut dan kita jadikan ia dalam bentuk sistem ekonomi Islam dan ada tambahan-tambahan yang dibuat supaya dapat menekankan ataupun menerangkan konsep tajuk yang tertentu. Okey, kamu boleh buka kotak tu. Ada 5 jenis kad. Pastikan ada 5 jenis kad. Okey. Kad yang pertama Okey, kad yang pertama adalah tanah. Okey, tanah. Dekat tanah ni ada kadar sewaan. Kalau kamu tengok dekat atas ni adalah harga harga beli tanah. Maksudnya kalau kamu dapat Mekah, macam contoh yang ni Mekah, kamu beli dengan harga RM7,500, kamu kena bayar dekat bank lah dan kamu akan pegang geran ni. Ni kita panggil macam geran lah Okey, kemudian kalau orang lain sampai ke tempat kamu, kalau kamu tak ada rumah di tanah tersebut, maka dia perlu bayar RM700. Okey. Kalau kamu ada satu rumah, dia kena bayar sewaan RM750. Ini adalah kadar sewaan berdasarkan apa aset yang kamu ada di atas tanah tersebut. Dan kalau in case kamu tak ada duit, kamu nak gadai, harga gadainya adalah RM5,000. Boleh gadai. Okey, kemudian yang kedua adalah syarikat. Okey, contoh macam ni Pro2. Pro2 harga dia RM2,000. Tapi pemegang saham utama tak perlu bayar RM2,000. Okey. Berapa yang dia perlu bayar? RM1,400 di bawah ni. Sebab dia akan cari rakan kongsi, rakan kongsi dia akan bayar lagi RM600. Ini yang saya kata tadi nisbah 70-30. Okey, menyebabkan bila ada pemain lain sampai ke tempat syarikat tu, dia akan bayar 150, 100 pemegang saham utama dapat, 50 lagi pemegang saham sampingan akan dapat. Okey, dan in case kalau dia nak gadai, maka pemegang saham utama akan dapat 1,000 dan pemegang saham sampingan akan dapat 400. 1,400 saja kan sebab dia gadai. Gadai dia akan reduce harga tu sebab dia masih hak milik
orang yang asal, cuma dia nak jadikan tu sebagai satu jaminan untuk dia dapatkan duit. Okey. Yang ketiga, rezeki alhamdulillah. Okey, rezeki alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah ni maksudnya apa ni? Kamu dapat duit daripada orang. Okey, kemudian kad yang keempat, jom memberi. Okey, jom memberi, contohnya macam ni. Okey, anda dikehendaki membayar insurans takaful sebanyak RM500. Ha, kamu kena bayar RM500 dekat bank. Ha, jom memberi dia tu. Takaful ni bukannya kita beri saja-saja kan. Takaful ni sebenarnya konsepnya adalah at-ta'awun. Kita dah belajar dulu kan. At-ta'awun maksudnya kita bantu membantu. Kita bantu orang yang ditimpa musibah. Dan yang terakhir sekali adalah soalan SPM. Ha, ini yang saya sebutkan tadi. Kamu cabut, kamu dapat satu soalan. Ha, ini soalan tahun 2011. Memang betul eh. Ha, ini kita ambil daripada soalan yang lepas. Kamu kena baca soalan ni di depan rakan-rakan kamu dan kemudian kamu kena jawab. Okey. Ha, kalau kamu tak mampu jawab, boleh buka buku tapi dengan bayaran RM50. Okey, kemudian kalau kamu berjaya jawab, kamu dapat 100 lah. Kalau kamu tak berjaya jawab, kamu kena bayar 100. Kalau jawapan kamu salah, kalau kamu memang berserah diri, saya tak, memang tak nak jawab, kena bayar 500. Okey, clear? Ada sebarang soalan yang kamu nak tanya pada saya? Okey. Macam mana kalau kita buka syarikat, lepas tu rakan kongsi kita bukan Islam. Lepas tu rakan kongsi tu jual benda yang haram. Dan keuntungan tu macam mana kita nak cakap berdosa ke atau haram? Haa, betul juga kan? Ni sebenarnya apa soalan yang agak relevan lah untuk kita pada hari ni kan? Okey, saya tak nak jawab. Kamu bagi pandangan. Okey, siapa boleh jawab? Okey, Puteri. Boleh kalau orang bukan Islam itu berniaga mengikut syariat Islam. Orang yang bukan Islam ikut ke syariat Islam? Tak. Mana kamu tahu? Okey, ada pandangan lain tak? Okey, Liana. Sebab saya tak sokong sebab barang yang jual mungkin tidak mengikut syariat Islam. Kita kena elakkan daripada subahat lah. Oh, subahat sekali dia kata. Ha, bila jual benda haram tu dia subahat sekali kan? Betul juga tak? Ha. Okey, sebenarnya dua-dua betul. Boleh dan tidak boleh. Oh, macam mana pula ni kan? Okey. Dia sebenarnya dia jadi boleh sebab dalam Islam asal bagi muamalat itu harus. Disebut kaedah al-aslu fil asya' al-aslu fil muamalah al-ibahah disebut. Asal hukum bagi muamalat itu adalah harus. Kita boleh berjual beli dengan orang bukan Islam dan kita boleh ambil orang bukan Islam sebagai partner kita. Tak ada masalah. Sebab hukum asal dia adalah harus. Cuma kita pergi pada persoalan yang kedua. Apa benda yang dijual? Yang kita sebutkan tadi kan? Ha, sebagai contoh apa dia? Macam kita kata, okey, syarikat 7-Eleven. Okey, jadi kamu pun pergi dekat 7-Eleven. Buka franchise kan? Franchise kan? Kamu kata, saya nak ambil nama kamu untuk dibuka cawangan baru di Jelebu. Okey, 7-Eleven pun kata boleh. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Kamu ikut apa guideline yang kami bagi. Kamu pun setuju. Di antara guideline dia adalah satu kedai mesti kena ada arak. Sedangkan kamu orang Islam. Boleh atau tidak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa, Waidah? Kita tidak boleh memegang arak, menjual arak sama ataupun kita memberi air arak tu kepada pelanggan. Betul juga kan? Kalau dia tak jual arak, dia jual benda lain. Katakan. Okey, dia buat makanan sejuk beku. Dekat macam Giant kan? Giant ada jual kan? Okey, makanan sejuk beku. Dia sebut situ kawasan tidak halal. Okey, dalam tu adalah daging babi dan sebagainya kan? Okey. Sebab dalam Islam kita kena faham, babi ni adalah binatang yang tidak diiktiraf jual belinya. Dalam Islam syariat kita tak mengiktiraf. Macam mana pula? Boleh juga, Fazura. Kenapa? Bagi saya boleh sebab dalam satu kedai kita ada banyak barang. Okey. Barang yang haram kita jual hanya sedikit saja peratusan dia berbanding dengan barangan yang halal. Ya, itu pandangan yang kita guna pakai sekarang. Tepuk tangan lah sikit. Okay. Itu peraturan yang kita guna pakai zaman sekarang. Okey, clear eh? Okey, ada soalan lain? Nak mulakan pemain ni? Okey, tak ada eh? Okey, tak ada. Boleh agihkan duit dan boleh mulakan permainan.